Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat datang kembali di dalam Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kitab Yosua 21. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari saya undang, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita meninggikan namanya. Kita senangkan Tuhan melalui puji-pujian kita. Mari, mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sekega. Kiara la 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 wata shande. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Korea wata shanda karawata sekega. Yesus, Engkau segalanya bagi kami, tiada yang sepertimu. Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Korea wata shanda karawata sekega. Shanda karawata karawata sekika karyawata shanda karawata sekika. Kami undang Engkau Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku cinta padamu.
cinta padamu. Nyata dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan atas setiap apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Ganti-hentinya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Kristus yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas tahun demi tahun yang boleh terjadi, yang boleh kami lewati. Kami bersyukur Tuhan. Untuk setiap pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami. Bahkan Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat mungkin kami diizinkan Tuhan melalui proses. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Kami juga bersyukur untuk Bible Study online Tuhan yang boleh ada. Yang Engkau sediakan untuk setiap kami untuk sama-sama boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk wadah ini. Engkau urapi Tuhan setiap jemaat-Mu yang begitu taat dan setia, yang begitu haus dan lapar untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya dari hari demi hari kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami boleh menangkapnya dan kami boleh melakukan setiap apa yang Engkau firmankan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga iman kami boleh bertumbuh. Karakter kami boleh diubahkan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Papa, Engkau juga urapi hamba Tuhan. Yang gak ada apa-apanya tanpa urapan-Mu. Hamba butuh Tuhan. Tuntunan hikmat dan marifat yang daripada Roh Kudus-Mu.
sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba itu semuanya berasal daripada-Mu. Kami mau Tuhan belajar, kami mau Tuhan duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami pada malam hari ini di Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai kitab Yosua di pasal 21. Nah, perikopnya yang pertama adalah kota-kota Lewi dan yang kedua adalah keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama apa isi dari Yosua 21. Kota-kota orang Lewi. Di ayat pertama disebutkan, kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan berkata kepada mereka di Silo, di tanah Kanaan, demikian. Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Ayat 5. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Saya lanjutkan di ayat ke-41. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Nah, bacaan kita pada pasal 21 di kitab Yosua ini berbicara tentang dua hal. Yang perikop pertama adalah tentang kota-kota orang Lewi. Dan yang kedua nanti kita akan baca juga sama-sama tentang janji Tuhan. Pada perikop yang pertama, membahas mengenai keturunan suku Lewi, yaitu keturunan Merari, Gerson, Kehat, dan memperoleh 48 kota yang tersebar di seluruh tanah perjanjian. Nah, frase tanah-tanah penggembalaannya yang terus-menerus diulang beberapa kali menggambarkan fungsi kota bagi suku Lewi. Dan itu bukan menjadi hak milik. Ini gak sama dengan 11 suku lainnya. Sebab fungsi ini sekedar hak guna pakaian. Hak guna pakai yang boleh dipakai oleh orang Lewi. Sedangkan hak milik pusaka suku Lewi adalah keimamatan yang harus berpengaruh luas kepada seluruh umat dan mempengaruhi berbagai segi kehidupan umat, termasuk memperlakukan keadilan dan perlindungan. Nah, status ini tidak bisa berfungsi dan tidak berarti karena fungsi pelayanan keimamatan dari orang Lewi adalah hak yang tidak akan punah,
tidak akan selesai oleh waktu. Kita tahu sama-sama bahwa orang Lewi adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang yang dimana diperuntukkan untuk mengatur ibadah yang ada di dalam kemah. Dan fungsi ini adalah membentuk, yang bentuk adalah Allah sendiri yang sempurna di dalam Kristus, yang menyebut dirinya adalah kepunyaan Tuhan dan imamat yang rajani. Karena Kristus telah menggenapi secara penuh daripada status dan fungsi orang-orang Lewi ini, kini kita menjadi sepenuhnya milik Tuhan dalam segala segi kehidupannya. Jadi, kota-kota orang Lewi ini dibagi. Dan Tuhan memperlakukan orang Lewi secara adil. Tetapi mereka hanya boleh menggunakan kota-kota tersebut, bukan menjadi hak milik. Dan berikutnya kita akan baca sama-sama pada perikop selanjutnya. Ini adalah perikop yang sangat menarik. Dan ini adalah janji Tuhan terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita seluruh orang yang menjadi milik Kristus, adalah umatnya. Saya akan bacakan, ini cuma beberapa ayat, cuma 3 ayat, tetapi ini mengandung makna yang sangat dalam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan menjanjikan keamanan bagi kita semua. Amin. Ayat 43 dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Di ayat 44 dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tempat seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan di ayat 45, mari kita sama-sama garis bawahi ayat ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada perikop ini disampaikan bahwa Tuhan pasti akan selalu menepati janjinya. Tuhan itu nggak pernah mengajukan syarat kepada kita yang tidak mungkin, yang kita tidak bisa lakukan. Sebaliknya, syarat-syarat pemenuhan janjinya cukup sederhana sebenarnya. Cuma melakukan perintahnya dengan taat dan setia, maka janji itu akan diberikan kepada kita. Contoh yang paling awal adalah pada saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham, atau Abraham menerima janji Tuhan. Tuhan menjanjikan kepadanya tanah perjanjian, asalkan Abraham mau bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dan hal serupa terjadi kepada bangsa Israel. Selama bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan, maka penyertaan dan penggenapan janji Tuhan pasti sempurna dan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan akan membuat semuanya menjadi mudah. Bahkan pada saat tantangan, pada saat musuh datang, bangsa Israel itu tahan, bisa berdiri menghadapi para musuh. Dan bahkan dibuat para musuh yang tidak tahan terhadap bangsa Israel. Ada kalanya Tuhan sendiri yang berperang untuk mereka. Mereka gak usah melakukan apa-apa. Begitu ajaibnya Tuhan, begitu dahsyatnya Tuhan. Tuhan menjanjikan, menjamin keamanan kepada negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Pendeknya adalah mujizat itu nyata. Janjinya pasti akan digenapi. Firman-Nya akan dilaksanakan. Hanya kita mau taat atau enggak. Apakah ketaatan kita itu bisa kita tukar dengan sogokan kita kepada Tuhan? Atau mungkin kita menganggap kita bisa menukar dengan perbuatan baik kita? No. Dan saya percaya perbuatan baik kita tanpa menaati firman Tuhan itu enggak cukup. Akan tetapi
Kalau kita 100% taat akan firman-Nya, maka saya percaya perbuatan baik, janji-janji Tuhan itu akan mengikuti. Dalam kondisi saat ini, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan menjalankan perintah Tuhan atau kita banyak kompromi dengan dunia. Zaman saat ini, zaman sekarang bukan zaman yang mudah. Kadang-kadang kalau kita nggak ngikutin apa kata dunia, mungkin kita bisa dibully, mungkin kita bisa direndahkan atau kita dianggap aneh, terlalu fanatik. Tapi saya percaya pada saat kita 100% taat akan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan bela kita. Tuhan gak akan luput dari janji-Nya. Jangan kita cuma nuntut apa yang menjadi hak kita kepada Tuhan tanpa kita melakukan kewajiban-kewajiban apa yang harus kita perbuat. Lebih baik atau baiknya kita jalanin dulu semua kewajiban kita dengan beribadah, dengan taat, dengan rasa hormat, takut dan gentar kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan mengenapi janji-Nya kepada kita semua. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan untuk Bapak, Ibu dan saya. Damai sejahtera sukacita itu juga pasti akan mengikuti kita. Tuhan gak akan pernah lalai. Dan di ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik, bukan yang biasa-biasa saja, tetapi dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Mari Bapak Ibu, kita berkomitmen lagi, kita buat komitmen awal kita untuk lebih sungguh-sungguh, taat dan setia, pegang perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan saya percaya kita semua pasti akan menerima janji Tuhan yang baik dan bahkan yang sempurna itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau itu Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah lalai akan janji-Nya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami belajar, saat kami taat dan setia melakukan semua perintah yang Engkau telah tetapkan dalam firman-Mu, yang telah Engkau sampaikan kepada umat-Mu, maka kami percaya janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya pemulihan demi pemulihan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami gak tahu Tuhan kapan kami menerima janji itu, tapi kami percaya semua akan diberikan tepat pada waktunya. Pada saat yang tepat, maka kami tahu kami akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, pada saat ini yang menantikan jawaban doa, yang pada saat ini menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau Allah yang adil dan setia. Engkau yang tidak pernah lalai akan janji-Mu, akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Dan bahkan Tuhan, yang membutuhkan pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi terobosan. Terjadi terobosan demi terobosan di dalam rumah tangga. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah tangga, seisi keluarga akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan keharmonisan dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami materaikan firman ini. Kami materaikan janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Engkau Allah yang sanggup. Yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan jikalau sebentar lagi kami akan berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.